Polres Kediri Kota menggelar rekonstruksi penganiayaan seorang santri hingga korban meninggal dunia. Dalam rekonstruksi tersebut ada 55 adegan yang diperagakan oleh pelaku. Dalam rekonstruksi juga terlihat para pelaku memukuli korban secara bergantian. Rekonstruksi digelar tertutup di ruang Rupa Tama Mapolres Kediri Kota. Rekonstruksi ini untuk melengkapi penyidikan keempat tersangka untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri.